Hai murid-murid, dalam video ini kita akan lihat tajuk cerakinkan nombor ikut nilai tempat. Ingat ya, maksud cerakin adalah kita kena pecahkan, asingkan ataupun leraikan nombor ikut nilai tempat. Mari kita lihat contoh yang pertama. Tengok balik tajuk kita iaitu cerakinkan nombor ikut nilai tempat. Bermakna untuk setiap digit dalam nombor ini, kita kena tahu nilai tempat dulu. Kita kena tulis dulu nilai tempat. Sini sa, sini puluh, sini ratus, sini ribu, sini puluh ribu. Sekarang kita kena pecahkan nombor ini ikut nilai tempat. Nombor pertama adalah 2. 2 ini duduk dekat tempat 10,000. Okey, semasa kita nak cerakinkan nombor ikut nilai tempat, jawapan mesti merangkumi nombor dalam angka dan perkataan. Nombor yang pertama adalah nombor 2. Tulis dulu nombor 2. Okey, ambil nilai tempat ini. Nilai tempat yang dalam perkataan ini tulis dekat sini, iaitu 10,000. Okey, seterusnya sebelum pergi ke nombor seterusnya iaitu nombor 3, kita kena letak tanda tambah dulu. Seterusnya 3,000. Angkanya 3 dan perkataannya ribu. 3,000. Tambah 500. Seterusnya tambah dengan angka 4. Dan perkataannya puluh. Tambah dengan 7 sa. Ini adalah cara untuk cerakinkan nombor ikut nilai tempat, iaitu kena ada angka dan perkataan. Angka ini kita ambil tulis dekat sini. Lepas tu nilai tempat ini kita tulis dekat sini. Ada angka dan perkataan. Ada angka dan perkataan. Sekarang kita lihat contoh yang seterusnya, iaitu okey, sekarang kita kena tulis nilai tempat dulu. Sepuluh, ratus, ribu, puluh, ribu. Ingat ya, untuk cerakinkan nombor ikut nilai tempat, kita kena tahu nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor ini. Nombor pertama adalah 4. Nilai tempatnya 10,000. Tulis dulu nombor 4. Seterusnya perkataannya 10,000. Mesti kena boboh tambah. Baru pergi ke nombor seterusnya, iaitu 0,000. Tambah 900. Tambah dengan 80. Tambah 0 sa. Tengok balik jawapan kita. Ada angka dan perkataan. Untuk cerakinkan nombor ikut nilai tempat, mesti ada angka. Angka ni kita tulis dekat sini. Lepas tu nilai tempat ini, 10,000 ni kita tulis dekat sebelah. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Sama macam tadi, iaitu kita kena tulis nilai tempat. 10,000, 10,000 dan 100,000. Nombor pertama adalah nombor 3. Nombor 3 ini duduk di tempat 100,000. Jadi pertama sekali kita kena tulis 3 dulu. 3,100,000. Ingat ya, sebelum pergi ke nombor seterusnya, untuk cerakinkan nombor ikut nilai tempat, mesti kena letak tanda tambah. 50,000. Tambah
2.000. Tambah 400. Tambah 30. Tambah lagi 7 sa. Sekarang kita lihat contoh yang keempat. Tulis dulu nilai tepat. Sepuluh ratus ribu, puluh ribu, ratus ribu. Tulis dulu lima. Seterusnya ratus ribu. Tambah sifar puluh ribu. Tambah seribu ataupun satu ribu. Satu ribu. Tambah sifar ratus. Tambah 90. Tambah sifar sa. Baik, murid-murid. Sekarang kita lihat contoh yang kelima. Tulis dulu nilai tempat. Sepuluh ratus ribu, puluh ribu, ratus ribu, dan juta. Jadi nombor pertama adalah 9 dan nilai tempatnya adalah juta. Tulis dulu 9, tulis perkataan juta, tambah 300 ribu. Tambah 40 ribu. Tambah 9 ribu. Tambah 800. Tambah 50. Tambah 3 sa. Baik, sekarang kita lihat contoh yang terakhir. Tulis nilai tempat dulu. Sa, puluh, ratus, ribu, puluh, ribu, ratus ribu, juta. Tulis 7 juta. Tambah sifar ratus ribu. Tambah sifar puluh ribu. Tambah 8 ribu. Tambah 200. Tambah sifar 10. Tambah 6 sa. Ini adalah 3 soalan untuk murid-murid. Murid-murid boleh jawab soalan ini berdasarkan apa yang kita belajar dalam video ini. Saya harap murid-murid faham apa yang kita belajar dalam video ini. Sekian, terima kasih.